ngabit. Paham? Niate wong nyambut gawe iku sakjane kaagah-agah. Ingga na yas'a ala nafsihi liyakufaha anil mas'alah wa yuhmiyaha anil nas bahwa fisabilillah. Sampeyan iku dihitung jihad fisabilillah lamun toh niatmu iku supaya awakmu gak ngrepoti wong, awakmu gak ngemis-ngemis. Dan itu kamu buktikan kan? Hari ini tangan kamu di atas, tidak di bawah. Kamu mengeluarkan semua keringat, semua tenaga, ninggal anak, ninggal bojo, kanggo wong akeh, paham mbak? Insyaallah bisa bilillah wa. Amin. Wa kana yas'a ala abawaini dha'ifaini aw dhurriyyatin bi'afin fa huwa fi sabilillah. Ada di antara kalian yang berangkat ke sini supaya mampu memantaskan anak-anaknya. Ben anakmu iso sekolah. Betul. Ben awakmu iso mondok, yo bang. Ben awakmu iso marani wong tuwa, yo bang. Betul, Gus. Kabeh fi sabilillah. Amin. Tidak ada satupun saya yakin yang kemudian kesel-kesel tekan Hong Kong mek terima di mamer-mamer ne tangga-tangga ne gak mungkin. Gak ngerti ora gak ngomong ame. Omah tinggal ne keluarga mek terima di tuku pamer-pameran tok gak mungkin. Insyaallah awakmu kabeh bisa bilillah. Amin. Aku gak perlu piye-piye, sementing kuwi mau, sementing awakmu nyambut gawe di niati sing apik. Nek awakmu niati apik, yuh sinillahu halak. Insyaallah Allah taala sing ngarepno to awakmu kabeh. Amin. Muga awakmu kabeh ditoto. Amin. Wis ora usah duwe ati-ati sendiri. Pokoke aku kuwi berjuang supaya keluargaku padhang. Amin. Anak-anakku kabeh ketoto. Amin. Ya Allah. Lah iya, kowe katakoki duwe anak duwe kok katakoki duwe bojo gak duwe ku lho piye? Sangat aja. Hati-hati lho yo. Wong wedok iku gak duwe apa-apa, iku kon matur suwun mbek bojo kang angel. Iki ayat kula niki, muga-muga gak gara-gara sampean kecewa. Mboten. Muga-muga langgelane sampean. Mboten. Muga-muga dadi semangate sampean. Aku melu ndongakno muga-muga keluarga kamu seneng omah kono kabeh. Dijogo mbek Allah taala. Amin. Sugih anak-anakmu. Amin. Sogo-sogo, sampean nek pengen rezekimu tambah barokah. Iki aku gak kampanye ya. Aku oleh ngene iku anggap kampanye. Sampean lek curiga kampe aku. Aku mek arep ngomong, lek rezekimu pengen barokah, pengen ngrodok gampang. Anakmu nek pancen cek usia-usia mondok, pondokno. Sama nek gak percaya kabeh aku, pondokno ning sopo gak usah ning aku, paham? Kamarku wis padat. Artinya aja mau salah pahami, aku arep kampanye pondok nang kene, paham ora? Nggih. Aku iku sudah seminggu yang lalu pun tutup pendaftaran. Artinya aku gak kekurangan santri, tapi aku pengen anak-anakmu kabeh dijogo kabeh kiai-kiai. Amin. Tapi golek pondok sultanan lho ya. Nggih. Ojo swasae. Kowe iki bangunane api anu apa? Iki bangunan api uga enek sengaji yo. Ya, ya Bu. Nggih. Ya Bu ka? Nggih. Ayo, tenang ae. Aduh, aduh. Top, 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 top. Muga-muga sampean kuwabe dibangi padang dening pangeran. Amin. Muga-muga perjuanganmu husnul khotimah. Amin. Nek husnul khotimah gak mati, paham ora? Ojo salah. Husnul khotimah kuwi gak melulu mati. Semua langkah kita, misale awakmu sekolah, berpendidikan, nyambut gawe, berumah tangga, muga-muga kuwabe iki husnul khotimah. Amin. Artinya memiliki ending yang baik. Bagus, baik. Bagus, apa lah, terserah lah. Arbes, mantap pokoknya. Pun ya, kalau mau apa, tadi gak ngagung. Apa nih? Apa nih jawab apa? Kurang, kok. Pokoknya sama kabeh. Pokoknya aja lali loh ya, pesan kukui. Nyambut gawe nih atau nasi ngapi. Paham ya? Iya. Muka-muka sesuai alamu kabeh, jodoh pengiran-pengiran padang. Amin. Ibu kelingan, ada hati sih kanji Nabi. Mantol abad dunia. Ibu kelingan ya, aku. Aku gawe wong lalen. Mantola bab dunia halalan. Sopo wae sing nyambut gawe dengan cara yang benar. Kamu ngene kene kan nyambut gawe halal, ya Bra. Kamu itu jauh lebih halal daripada atraksi wong sing sing makon. Yakin. Paham, Bra? Wong-wong iku pengen duwe penghasilan yang berlipat dari apa yang bisa. Tapi dengan melakukan hal-hal yang mungkin kurang menarik, paham? Awakmu ki wis wis muga-muga halal kabeh pegaweanmu. Amin.
wong nyambut gawe halal tujuane tak aku kon alil masalah ben awakmu gak ngrepoti wong ya ora nggih wa sa'yan ala iyali ben keluargamu kabeh uripe pantas ya ora nggih wa ta'atufan ala jari syukur-syukur awakmu iso bantu liyane ya ora nggih awakmu iso sedekah ning liyane dan lain sebagainya laki Allah wa wajhuhu kal qamar Lailatul Badar. Sesuk wong-wong sing nyambut gawe niate ngono kuwi bakal ketemu pengiran wajahe padhang koyo bulan. Amin. Iku tanpa skincare. Ora. Yo. Pokoke niate sing apik iku sito. Sing kedua, ibadah primer kudu dijogo. Paham ora? Khususnya salat. Sing ketiga, awakmu wis ora usah kakean tirakat, gak usah kakean wirid, dan gak usah kakean deres, gak usah kakean mujahadah, aja mak. Sak mampu-mampu mulai jogo lah, sak mampu-mampumu. Mungkin ngerti kualitasmu, paham ora? Wis sak mampu-mampumu, wis to. Wis awakmu wong zikir pengiran. Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Iku apik. Tapi jauh lebih baik ayyadzurullah bil ma'siyah fayumsik anhu. Fayumsiku anhu. Tapi apik-apike wong kuwi iling pengiran nalika nglakoni maksiat kemudian tidak jadi melakukan itu. Pas ngelakoni maksiat, mau kelingan pengiran, terus gak situ. Iku api-api ewong. Iku bikir sing tenan, paham ra? Tenan iku. Abot kuwi, wong rega abot ini. Ono pitung uang itu dijamin sampai kaji Nabi, mlebu surga kanti aman. Di antaranya adalah, rajulun da'at hum ra'atun dhatu mangsibin wa jamal, faqal inni akhafullah. Adalah seseorang yang dirayu oleh lawan jenis, kemudian ketika semua kesempatan sudah di depan mata, tapi ia tinggalkan maksiat itu sambil berkata, ini akhafullah, saya sangat takut dengan Allah Ta'ala. Muka-muka apa? Dua wedi ya, Bek Pengiran. Kali awamu dua wedi, Bek Pengiran. Insya Allah, gue pikir gampang apa? Allahumma, amin pun ya, pun puanas niki. Amin. 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 Eh, apa kabar? Jam itu aja jam Indonesia jam 11. Jam 1 ya semaput ya. Ya aku semaput. Aku itu gara-gara kabel waktu ini. Telepon roti sak jualnya dulu. Gos, jam 6 udah gos. Semua orang meminta saya untuk tidak ketemu kamu. Panitia ini tapi kafe tetap pada akhirnya beberapa orang yang saya anggap cukup hadir meminta saya tetap. Aku ini gak urusan cuma kak ne sopo. Tapi aku pokoknya urusan gua aku iso ngaji iso selatu yang jawab. Sehingga harus nekak ke aku sopo gak penting. Atau yang mau mendatangkan kiai siapa saja gak penting. Kalau memang itu bisa menjadi manfaat dan faedah untuk kalian semua, muga-muga iku kabeh diridhoi pangeran. Amin. Apapun yang kamu miliki termasuk bojo itu lamun tok ilang aku yakin ono idolo iki. Amin. Aku kok banter men. Tapi walaisa 'alallahi in faraktahu min iwadi. Walaisa 'alallahi in faraktahu min iwadi. Tapi awakmu kabeh
ojo sampai tergiur kambek barang-barang sing kita sebabi awakmu kehilangan pangeran. Sekali awakmu kehilangan pangeran, awakmu gak iso boleh ijole, paham? Muga-muga keimananmu dijogo mbek Allah Ta'ala. Wes, wes ya, wes cukup iku. Allah kasih ala alaikum tuflihun. Wes, angel kuwi ayate, ora usah mau ileng-ileng. Tapi kula niku badhe cerita. Gara-gara ayat niku, Kanjeng Nabi niku nek bakdo Jumatan, bakdo salat, Kanjeng Nabi niku ndonga, Allahumma. Tak warai sampean. Iki kok gak usah mau terokno. Tapi terokno gak bahasa Jawa ya, daripada angel. Pengiran tangga paham, paham kok? Daripada awakmu malah ribet ngomongan kamu ya. Bes, pokoknya awakmu bersalat, awakmu matur nih pengiran. Eh asli nih. Hei, hei.